Shalom saudara dimanapun berada. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mendengar kebenaran. Kebenaran kali ini akan kita renungkan bahwa dunia ini memang penuh dengan penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan sama. Ada dua macam penderitaan. Yang pertama, manusia menderita karena dirinya sendiri. Ia membuat kesalahan sehingga ia harus menuai apa yang ditaburnya. Penderitaan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita bijaksana. Kalaupun kita sudah melakukan kesalahan dan menderita seperti ini, maka semuanya itu tetap bisa mendatangkan kebaikan. Asal kita bertobat dan belajar kembali melakukan kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Penderitaan yang kedua adalah kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi karena dunia ini penuh dengan kejahatan, ada orang jahat yang membuat kita menderita. Nah, yang ini bukan kesalahan kita. Atau kita menderita karena kita hidup benar. Dibenci karena hidup bagi Tuhan Yesus. Penderitaan ini juga bukan kesalahan kita. Bahkan Alkitab mencatat jika kita menderita karena Kristus, itu adalah berkat. Bahkan Alkitab mencatat bahwa jika kita menderita karena Kristus, kita berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Artinya penderitaan itu berguna. Asal jangan kita yang membuat kesalahan. Seandainya kita yang membuat kesalahan pun, kita masih bisa bertobat. Tetapi jangan mengulang kesalahan yang sama lagi. Mari kita belajar, Bapak Ibu, saudara sekalian. Menderita itu tidak ada masalah. Asal bukan salah kita. Justru lewat penderitaanlah iman kita didewasakan. Ada amin ya? Kiranya kebenaran ini boleh membuka lebar-lebar wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.